Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sejati, jumpa kembali dengan aku Gunawan Sejati di belakang rumah ini. Ya teman-teman, di video kali ini saya mau kasih tunjuk kepada teman-teman buah umbi, ya umbi hui manis teman-teman. Kalau orang Jawa mengatakan katanya uwi, kalau saya biasa menyebutnya hui manis. Hui manis ada dua yang saya tahu, yang berwarna kuning agak putih dan yang berwarna ungu atau jingga. Ya, ini nggak sengaja saya lagi bersih-bersih di sini teman-teman. Nah, kemudian ini koret saya ini nyangkut ke sini nih tuh. Nah, ternyata setelah saya cermati ini kayaknya ini buah apa umbi hui manis tuh bisa dilihat tuh ya, tuh teman-teman, tuh warnanya ungu kan ya, di close up nih tuh. Udah. Ada kan. Nah, terus iseng-iseng saya tusuk pakai linggis ke sini kemarin itu, ternyata agak besar tuh sampai ke sini. Oh, gede itu. Iya, cuman ini kan kemarau jadi tanahnya keras teman-teman, jadi mau saya bongkar lah ini kira-kira sebesar apa, penasaran saya mah ini tuh. Kalau batangnya ini nih apa, udah mati. Tuh ini batangnya menjalar ke atas ya, ke atas pohon ini, pohon albasia ini tuh ke sana menjalar. Dan ini pun buntung, saya nggak sengaja, nggak tahu kan kesini nih, jadi udah. Kalau ini bukan hui manis, ini daun koro pedang kalau ini ya, karena udah tua begini, udah kering, jadi daunnya juga sudah habis, tinggal ini meninggalkan ini umbi. Jadi kita bongkar teman-teman. Nah, sehubungan ini tanahnya keras, jadi mau saya siram dulu pakai air supaya agak lembab lembut, bisa dibongkar ini. Bentar. Biar gembur tanahnya, jadi nanti ngegalinya enak ini. Penasaran aja segede apa ini. Sampai udah mucunghul ke permukaan tanah ini. Tuh. Udah kayaknya ya. Coba kita lacak sampai mana ini. Nah. Oh. Kayak gini ya. Nah. Oh, putus. Berarti masih ada sambungannya itu ya, induknya ini. Wah, masih ada ini tuh. Malah yang pokok-pokok apa? Umbi asli, umbi induknya belum kena ini. Nah, itu. Tapi goyang ini. Goyang. Coba. Bismillah. Kalau bisa aja. Enggak, tapi mau
mengeluarkan tenaga ini, tenaga dalam. Huh? Bismillahirrahmanirrahim. Yeay. Aduh. Wakbar. Alhamdulillah. Masih ada. Hah? Masih ada? Masih ada itu. Ada nih, tuh. Oh, gede. Bentar. Potong tuh. Nah. Maminya agak mundur. Masih ren. Masih sebelah sini. Oh, iya mah beuti enak teh dapi. Iya. Jadi umbi beuti teh. Wah, mantap. Alhamdulillah. Banyak ya. Coba ke sana nih, mundur. Tuh. Padahal cuma satu batang ini tapi namanya. Yang dari Mas Dono itu, coba ke sana. Gede. Nah ini teman-teman, tuh umbi huyu manis satu batang segini. Astagfirullahaladzim, banyak bener ya, besar-besar lagi. Nah ini kalau berapa kilo bisa kira-kira? Sebentar, ini sekitar, coba kalau di total, wah ini kalau 2 ton mah ada ini. Dua ton macam kekuatan tendangan 2 ton. Jadi itu teman-teman, huyu manis udah ada setahun ya, Mi? Mm-hmm. Ada kan? Ada. Nggak pas itu, pas ya tahun kemarin, pas mau musim hujan ya. Mm-hmm. Nah ini teman-teman, jadi saya sebetulnya jujur asalnya iseng aja ini. Ini bibitnya dari Mas Dono. Katanya, Mas Gun katanya mau nanam uwi nggak? Kata saya, apa uwi? Itu katanya uwi yang itu. Nah, ini seperti ini warnanya teman-teman. Coba uli itu. Nah ini kalau kita belah ya, nah seperti ini nih. Jelas kan warnanya? Mm-mm. Warnanya ungu ya, ungu ini kan. Mm-mm, ungu. Nah jadi ada yang ungu, ada yang kuning, cenderung putih ke kuning-kuningan ya. Nah ini saya punya yang seperti ini. Nah jujur saya tidak terlalu tahu persis bagaimana cara memasak untuk kuliner jenis apa begitu, karena yang saya tahu dulu huyu manis itu yang berwarna kuning agak putih gitu, itu mah cuma direbus aja kalau dulu zaman saya kecil. Nah yang ini saya coba kemarin tuh buka-buka di internet, katanya bisa dibuat tepung, dibuat kue atau apa gitu kan, cuman terus terang saya belum pernah nyoba. Jadi buat teman-teman yang punya pengalaman, barangkali ini huyu manis yang jenis ini enaknya diapakan gitu, dibikin makanan seperti apa, ya silahkan komen lah di bawah ya. Dan ini juga saya belum tahu ini mau diapakan gitu. Kalau cuma direbus kan ya udah nggak aneh gitu, udah biasa. Ya pengen yang lebih enak gitulah, seperti apa. Itu teman-teman pengalaman saya di sore hari ini, mudah-mudahan jadi inspirasi kita. Nggak sengaja apa ya, sekedar iseng lah, satu batang kurang lebih 1 kilo mungkin itu beratnya. Bisa dilihat ini teman-teman, tuh ini adalah 1 kilo mah. Oke, sekian saja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil baskom, Uri.